Halo, selamat datang dalam training pelayanan musik. Saya akan berbagi tentang cara memimpin pujian bagian yang pertama. Okay? Poin nomor satu adalah komunikasikan dengan gembala. Berapa lama ibadah akan berlangsung? Berapa lama lagu-lagu yang akan kita nyanyikan? Karena gembala adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap ibadah. Okay? Jadi yang pertama, komunikasikan dengan gembala. Itu sangat penting sekali. Yang kedua, gunakan kontak mata dan bahasa tubuh yang tulus. Gunakan kontak mata dan bahasa tubuh yang tulus. Maksudnya apa yang kita nyanyikan harus tercermin sesuai dengan raut wajah kita, dengan tindakan kita. Jadi kalau lagunya tentang bersuka cita, bahasa saudara menyanyikan cuma suka cita. Nah, maksud saya adalah harus mencerminkan sukacita. Sungai suka citamu. Seperti itu. Jadi ada satu persamaan antara apa yang dinyanyikan dengan apa yang ada dengan raut wajah kita, oke? Okay? Yang berikutnya, perhatikan respon jemaat. Kalau jemaat sudah merasa bosan, saudara jangan ulangi satu lagu sampai 100 kali refrennya. Jadi, kalau tidak digerakkan Tuhan, jangan lakukan itu, saudara. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, komunikasi dengan gembala. Yang kedua, gunakan kontak mata dan bahasa tubuh yang tulus. Yang ketiga, perhatikan respon jemaat, oke? Okay? God bless you.